Siap, wis Mas Miko. Siap. Saya itu mau mandi tuh di kali. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Iqbal Mall Official. Hari ini saya berada di Gondrong Body Repair ya. Dan di sini ada armada dari Sudiro Tunggajaya, yaitu julukannya Mulvey. Kalau itu kan SpongeBob ya. Ya, teman-teman juga sudah tahu ya kalau SpongeBob lagi pengerjaan apa. Nah, ini Mulvey ini. Ini nanti kita lihat lagi perbaikan apa sajakah pada armada STC Mulvey ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Ini sebelum kita lihat bagian depannya, kita lihat bagian belakangnya dulu ya dari armada STC Mulvey ini. Ini bagian belakangnya kayak gini ya. Livernya sama seperti STC SpongeBob ya bagian belakang ya. Cuman ini warnanya warna abu-abu ini STC Mulvey. Keren sih ini. Ini miripnya seperti Velago nih bagian belakang ya. Nih ya, sudah terpasang selawat. Ayo. Nanti mau pada mandi nih. Mandi dulu nih para kru dari STC nih. Mandi bareng, yes. Oh, siap. Yang kowe. Oh ya, ya, oke. Tar dulu. Gampang. Ini STC Mulvey. Oke, gampang kowe. Siap, wis Mas Miko. Siap. Saya itu mau mandi tuh di kali. Nah, ini Mulvey nih bagian belakangnya. Sudah terpasang juga lampu blitz di kisi-kisi atasnya ini ya. Ini ada tulisan kata-kata berisik tapi asik. Wah, pasti ini knalpotnya sos sekali ini knalpotnya. Wah. Dan ini plat nomornya AD1473CU. Ini ya bagian belakang. Kita lihat bagian samping dari armada Mulvey ini. Dan ini bagian sampingnya lah ya, mirip seperti STC Velago ya ini. Warna dasar putih. Keren sih. Cuman kan ini mesin Hino RK ya. Kalau Velago kan Scania ini. Mantap. Ini saya juga belum tahu ya armada ini rute mana. Nanti kita tanya. Soalnya tadi krunya lagi mau mandi dulu itu. Is keren. Ini ada foto cewek nih, saya kurang paham siapa ini.
ini ya, sampingnya dari STJ Mulbai menggunakan mesin Hino RK nih. Tapi sudah Asus atau belum nanti kita cek dulu ya. Nih kita cek ya. Ternyata sudah air suspension. Wih, keren sekali. Armada ini Hino RK sudah air suspension. Wah, peleknya juga Alcoa ini, Alcoa nih. Wih, Alcoa. Tuh. Alcoa. Wih, keren. Depan belakang Alcoa. Wih, jos sekali ya armada ini. Lalu juga terpasang aksesoris pipa stainless. Ini masih ada stiker Agam Tunggajaya Group. Ini bagian sampingnya. Keren sih armada ini. Yuk kita lihat bagian depan ya, yang lagi diperbaiki. Nah ini bagian depan dari STJ Mulbai. Ini infonya yang diperbaiki itu bagian bumpernya itu ya, yang didebul. Lalu kacanya juga katanya itu retak, jadi diganti yang baru. Spion kirinya itu ikut kena. Ini infonya juga sih, kejadiannya itu di Tol Palimanan ya kalau nggak salah ya. Nanti kita tanya ke krunya ya. Insidennya sih dengar-dengar karambol. Ya mungkin teman-teman juga sudah tahu lah ya. Pasti ada ya videonya yang sudah menanyakan insiden dari STJ Mulbai ini. Ini bagian depan. Ini sudah di dempul, di amplas itu. Setelah spionnya sudah di amplas, nanti tinggal dicet. Nah ini lampunya juga sudah ditutupin ya, pakai koran. Mulbai. Ini yang menggunakan bodi Jetbus 3+ SHD ya. Ini ya STJ Mulbai. Oh ya, ini bagian kacanya nih, yang tadinya ini ya punya STJ Mulbai. Cah itu ya. Mas Miko. Mas Miko. Kita ngobrol dulu Mas Miko. Iya, kenapa? Ini sekarang bawa apa Mas Miko? Ini Mulbai. Mulbai. Iya. Jalan mana Mas? Jalan Cinglu Ponorogo. Oh. Ini di Gondrong Body Repair udah berapa hari? Ini baru 2 hari, 2 hari. 2 hari ini? 2 hari, 2 malam. Perbaikan apa ya? Ini kemarin kan habis ada insiden sedikit lah. Nah, ini perbaikan dibenarin semuanya, semuanya diperbaiki lagi karena udah agak kusam juga. Oh iya, kusam ya. Biar lebih bagus lagi. Ini kira-kira selesainya kapan Mas? Ini mungkin besok selesai. Gak tahu kapan ya, nunggu cuaca juga. Masalahnya kan kalau pengecetan harus dalam apa? Ya harus siang dan juga mataharinya harus bagus. Iya, karena siap. Kan langsung biar langsung nggak di open kan, jadi langsung kering biar terus bagus. Ini krunya siapa aja Mas dari STJ Mulbai ini? Krunya kemarin Cak Ikin, Angga sama saya. Oh Cak Ikin loh? Ya, oh, iya, Cak Ikin. Cak Ikinnya turun. Oke, yaudah. Terima kasih atas informasinya Mas ya. Ya, sama-sama. Ya, infonya ini kejadiannya di tol ya. Mulbai ini, bagian kacanya itu retak. Ya kemungkinan sih hari ini selesai nih. Kita coba nanti ya sampai pengerjaan pengecetannya ya.
Nah, ini proses pengecatan pada bumpernya ya nih. Nah, ini tinggal cat warna putih, warna aslinya. Tahu? Nah, ini ya hasil yang sudah dipernis. Ini pokoknya udah kinclong, udah jos pokoknya. Mantap. Pokoknya siap boys lagi. Guys, keren. Mungkin besok pagi baru selesai pengerjaan ya. Bahkan masih ada pengerjaan lain seperti spionnya itu belum dicat juga, itu yang sebelah kanan. Terus katanya juga wingletnya juga itu nanti dipasang juga, mungkin besok pagi selesai ini. Oke, sampai di sini dulu ya video dari saya, karena ini sudah mulai larut malam. Terima kasih teman-teman sudah menonton di channel Iqbal Mall Official. Ditunggu video-video terbaru dari saya.
Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya. Aktifkan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan informasi update terbaru dari saya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ke sebelah kanan, bocor sudah dulu.